engkau melipat kaki engkau, kata Nabi. Sebelum bergalik, sebelum bersela, sebelum kita duduk macam mana sekalipun, masih lagi dalam keadaan duduk tawaduk. Sehingga 10. La ilaha illallah la syarika la lahu mulkum wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Allahumma jinni minan nar, Allahumma jinni minan nar, Allahumma jinni minan nar. 7 kali barulah bergalik. Itu yang ditunjukkan oleh tuan imam tadi. Perasan tak? Itu yang sahihnya. Jangan, sebab apa? Barang siapa membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, 10 kali ketika waktu subuh, ketika waktu maghrib, sebelum dia melipat kakinya, maka akan ditulis 10 kebajikan, dihapuskan 10 kejahatan, tidak akan ditimpa musibah yang tidak disukainya, tidak akan diganggu oleh syaitan. Seandainya dia mati pada malamnya, maka tidak akan dicatat dosa untuknya. Dalam riwayat yang lain, seumpama dia telah memberikan 10 orang hamba sahaya. Siapa membaca Allahumma jinni minan nar 7 kali subuh dan maghrib, maka dengan itulah tertutup 7-7 pintu neraka. Bagaimana zuhur, asar dan isyak? Baik. Wirid zuhur, isyak, astagfirullahalazim la ilaha illallahul hayyul qayyum wa 3 kali. Terus kita membaca Allahumma tasallam wa minkas salam wa alayka ya rasulallahu fa inna rabbana bi salam wa dakhulna jannata da rasulallahu tabaraka wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Itu ketika itu dah boleh dah nak lipat kaki dan bersela dan berubah, boleh dah. Kemudian membaca ayat suratul Fatihah, membaca ayatul kursi, kemudian membaca subhanallah 33 kali. Jangan ditinggalkan ayatul kursi. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa setiap kali selepas dia bersolat fardu membaca ayatul kursi, tidak ada satu yang mencegah dia masuk ke dalam syurga. Dan ayatul kursi itu pelindung daripada kejahatan jin. Dan jangan sekali-kali ditinggalkan membaca tasbih, tahmid dan takbir 33 kali ditutupi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, untuk mencukupkan 100. Barang siapa yang membacanya akan terampun dosa sebanyak buih di lautan. Tak nak ke?